Bekas Menteri Syahrir Samad mengingatkan Muhyiddin Yassin bahawa membubarkan Parlimen atau DUN bukanlah proses semudah menekan butang. Negara kita ni ada perlembagaan. Negeri pun ada perlembagaan masing-masing. Tambahan pula, ada yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Pemerintah dan yang di-Pertua Ketua-Ketua Negeri yang juga ada peranan dan tanggungjawab berperlembagaan. Nak bubar Dewan Rakyat atau DUN, bukan semudah dengan tekan butang je. Ada prosesnya. Ia tertakluk kepada proses di bawah perlembagaan yang melibatkan peranan ketua negara atau ketua negeri, katanya dalam satu kenyataan di Facebook hari ini.